Sosialisasikan dulu di website kita, ada catatan-catatan kepolisian sehingga pelanggar kedepannya ketika ada kita akan dilakukan pencatatan di website Polsek Jatiwung. Pak, dari razia tadi yang dilakukan ada berapa? Untuk pelanggar hari ini dalam waktu kurang lebih 30 menit 25 pelanggar. Sanksi yang diberikan apa? Yang pertama menghafal lagu Pancasila, yang kedua kita berikan masker, kemudian kita berikan himbauan kedepannya ketika melanggar lagi mereka akan tercatat di website Polsek Jatiwung. Akibatnya apa sih Pak kalau tercatat di website Polsek Jatiwung? Website itu tercatat ketika mereka atau pelanggar akan membuat SKCK, di situ akan tercatat jenis pelanggarannya. Salah satu contoh ketika pernah melakukan pelanggaran tidak menggunakan masker, itu akan tercatat. Pernah melakukan pelanggaran tidak menggunakan masker dalam kaitannya tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.